Puluhan ibu dan balita di kawasan Lampu 5, Negeri Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengikuti program pemeriksaan kesehatan melalui Posyandu. Hadir dalam kegiatan ini, Mama Printing Kota Ambon, Nyonya Lisa Watimena yang melihat langsung proses pemeriksaan kesehatan tepat di Posyandu, Kamboja 2, RT 004, RW 05, dan RT 005, RW 05. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sekaligus pencegahan terhadap stunting yang dilakukan bersama dengan tim penggerak PKK, Negeri Hatiwe Kecil, Kadar Posyandu, BKB, serta Dinas Kesehatan dalam memberikan pengetahuan bagi ibu-ibu yang memiliki bayi tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi sejak dini agar seluruh balita di Negeri Hatiwe Kecil akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Hadir bersama dalam agenda tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Windy Pelopesi, Kepala Negeri Hatiwe Kecil Insinyur Josias Muraini, Sendiri Negeri Hatiwe Kecil, dan Ibu-Ibu Kader Posyandu Kamboja 2 Desa Hatiwe Kecil.